Ini namanya siapa? Cek. Pakai cek. Ayo diulang lagi, diulang lagi. Ayo. Cek. Cek cek. Cok cok. Cek cok cok. Namanya siapa? Sekalian alamat lengkapnya aja ya. Ya, sang nomor HP-nya, sang nomor rekeningnya. Boleh? Ya, ya. Oh, mungkin nggih. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Rahma, asalnya Banjarnegara, Jawa Tengah, merantau ke Kalimantan, sekarang di PT Mentopi Makmur Lestari, Bapak Ibu sekarang kerjanya swasta. Udah nikah belum? Dereng. Udah berapa tahun kerja di Kalimantan? Dari ortu, Pak. Oh, dari ortu? Oke, kan kasih sekolah. Berarti kelahiran sini, Amin udah kelahiran sini. Merantau ke sini 2019. Dulu pernah di Tanjung Lingga, di pelosok sana. Terus pernah lagi di mana? Udah, di situ aja. Langsung ke Mentopi. Masih sekolah? Masih. Tadi katanya udah kerja. Orang tuanya yang kerja. Oh, orang tuanya yang kerja. Okay. Kamu sekolahnya di mana? SMK Negeri 1 Nangabuli, kelas 11 OTKP. Katakon. Aku tahu gaya kamu sama suara kamu, pasti kamu pintar nyanyi, pintar sholawat. Alhamdulillah. Pasti. Ya. Ini kelas apa, Pak? Bujuk galak. Bujuk galak. Nah, sholawatan. Ini pas ya, subhanallah. Ini satu keberkahan ya, Mbak Sabrina, nggih. Nggih. Mbak Sabrina yang cantik. Amin. Kowe rasa masih dulu, rasa masih kowe. Kowe rasa masih, ora usah nyawang. Mohon maaf Mbak Sabrina yang minta bantuannya jenengan. Nggih. Jadi saya selama safari dakwah di Kalimantan itu di tiap titik saya selalu mengajak kepada para jamaah untuk ikut berpartisipasi di pesantren kami yang free, bebas biaya. Mayoritas yatim dan duafa seperti tahun-tahun yang kemarin juga. Kalau kemarin, sekarang alhamdulillah jumlah santrinya udah kurang lebih 2000 sekian. Alhamdulillah. Yang yatim 600 sekian dan semuanya free, bebas biaya. Jadi saya ingin mengetuk hati panjenengan untuk setidaknya ikut berkontribusi berapapun nominal dari sedekah yang jenengan berikan kepada kami, sangat-sangat berarti buat anak-anak yatim di pesantren kami. Sambil kita bersalawatan bareng Mbak Sabrina. Ya terserah sampai yang mau salawatan yang kayak apa, lagunya kayak apa. Ini tadi nyampe sini bareng sama siapa, Mbak? Halo? Nyampe sini, kesini bareng sama siapa? Sama ibu, bapak, adik. Ibu, bapak, adik? Oke. Okay. Berarti Mbak anak pertama? Anak pertama, tiga bersaudara perempuan semua. Tiga bersaudara perempuan semua, cantik-cantik semua. Alhamdulillah. Pak Bupati gak usah ngelirik. Tiga bersaudara perempuan semua, alhamdulillah. Ayo minta tolong Mbak Sabrina yang selawatan. Kamu gak usah ikut backing vokalnya, suaramu gak enak. Mending aku yang backing vokalnya. Ayo. Busrolana sakit, Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo panitia mohon bantuannya, dibantu sahabat-sahabat banser atau panitia nggih mohon bantuannya. Busrolana Gak salah kan? Dari suaranya aja aku udah tahu, dari auranya aja di bawah aku udah tahu. Kalau banyak menang tantem ya. Kalau emang banyak banyak ini suaranya bagus. Dari bawah aja aku udah tahu. Makanya tak panggil. Orang sing sebelah sing tuwek iku sing tak panggil. Ayo Mbak, ayo. Wa daru an jazawadahu. Papar nggih? Gak iso. Oh. Suara aku gak enak. Aku menikmati saja. Wal bisyru adhabu lana. Ya Allah, abis ini pasti viral namanya Allah. Amin, viralnya kali Pak Ustadz Anwar. Nah ini kan, ini yang nonton YouTube ini bukan cuma di Kalimantan. Okay. Ini dari Hong Kong, dari Korea, dari Taiwan banyak yang nonton. Ayo, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Busrolana. Ayo Mas, aku sampai kemeringat Mas. Di Kabupaten Lamandau semacam ini perlu kita fasilitasi, nggih. Jadi apalagi Ketua MUI, kok medio malahan Ketua MUI. Wah. Mbak Sabrina. Halo. Di video sama Ketua MUI. Kenal enggak? Kenal. Siapa biasa namanya beliau, Pak Kiai? Kenal mukanya tapi namanya enggak pernah kenal. Enggak pernah kenal lah. Kalau aku kenal enggak? Kenal. Namanya siapa aku? Ustadz Anwar Sidi. Duh, gak kenal. Ih, buatan kenal kalian jenengan. Dereng kenalan. Oh, dereng kenalan, oke. Jadi, cita-citanya ke depan kayak apa Mbak Sabrina? Pengen jadi apa coba kira-kira? Artis dangdut, oke. Yang terutama bagian orang tua itu pasti. Masya Allah, amin, oke. Insya Allah. Oh, berarti ini artis dangdut aslinya ya? Aslinya artis dangdut? Biar, eh?
ada request dari ketua MUI lagu dangdut satu, lagu dangdut tapi yang religi, kayak misalnya keramat, atau misalnya lagu apa, siksa kubur, keramat, nggak apa-apa, sambil nunggu hitungannya nggak apa-apa buat nggak. Ini artinya gini, ya jadi kalau ada potensi, ibu bapak sabar sebentar, ini hadiah utamanya belum, juara umumnya belum. Jadi kalau ada potensi termasuk MTG yang kira-kira bisa mengharumkan Kabupaten Lamandau, itu perlu diapresiasi. Nah agar pembinaannya lebih bagus, ya tentu dananya lumayan besar Pak Bupati, biasanya kayak gitu. Jadi agar, apa ya, siapa sih yang gak bangga kalau misalnya dari Kabupaten Lamandau ini bisa terlahir juara MTG tingkat internasional. Itu tidak menutup kemungkinan, karena Kalimantan itu keren-keren, bagus-bagus, suaranya emang bagus-bagus. Ya setidaknya ada juara nasional yang dari Lamandau. Bangga mboten kira-kira? Wow, banget, pol bangganya. Nah itu ke depan, insya Allah ya kalau beliau, dan insya Allah beliau terpilih lagi, insya Allah nanti MTQ-nya, sholawatnya, itu prioritas lah. Kita udah tahu kalau untuk masjid, musholah, guru-guru TPQ udah diperhatikan sama beliau. Ketua MUI ya dapat mobil dinas, sok. FKUB ya dapat mobil dinas. Ketua organisasi juga dapat. Semua organisasi dapat, masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Bupati, subhanallah. Ngene nang wong Lamandau seorang milih meneh berarti agak pada cerdas. Bangeten ya orang milih meneh. Nah saya hanya titip itu Pak Bupati, jadi dari segi, dari sisi pembinaan mental spiritual, pembinaan karakter, di pendidikan Al-Quran, termasuk di MTQ-nya, syukur-syukur ke depan ada pesantren Tahfidzul Qur'annya, terus termasuk ini, yang ada potensi kayak ini, sholawatannya juga diakomodir. Weh kok huyang-huyi berkara apa weh? Oh ya weh, ayo Sabrina. Krom. Keramat gantung apa keramat? Hah? Keramat tunggak? Ayo. Pakai musik? Enggak boleh. Itu ada musiknya. Ketoplak-ketoplak kan bisa. Keren. Ayo. Ayo. Ya, keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Asik. Sek. Gak enak, blas ngono-ngono. Ayo aku sih. Kamu belakangan, kamu yang okay. Coba, tak tes. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Gak enak, blas. Maksud kok, dung. Dan membesarkanmu. Ayo coba, kamu sekarang. Ayo, sing enak, gak enak tak. Tantum salon, gak enak. Ayo. Hai manusia. Kamu rasakan gimana, enak apa enggak? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Eh tukang syuting, ketua FKUB sama ketua MUI di zoom. Nak menteleng nona. Iya, di zoom, di syuting, di zoom. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Nah, ini nanti kalau penggaji dengar, kamu bisa dipanggil nanti. Dipanggil malaikat Israel. Astagfirullah, kok nemen? Ayo terus Sabrina. Keren suara kamu, keren. Cengkoknya bagus, penghayatannya dapat. Gimana terus? Sampai mana tadi? Oh ya. Dialah manusia. Di bagian ini meneng. Itu tadi kan sudah. Tiada keramat. Oh, ya. Tiada keramat. Aku iso di dunia. Kak itu ya itu enggak hafal itu. Ayo duet. Duet sama Sabrina. Ya mau apa? Ditunggu. Ayo ditantang. Ayo Sabrina lanjutin. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Ada yang bantu, Lik. Titik ngedrop HP-nya.
kucing. Hei Sabrina, dalam. Begitu sampai kuburan langsung terhenti. Langsung ngedrop. Ya udah berarti sebentar lagi dipanggil malaikat Israel. Ya Allah. Begitu sampai kuburan berhenti kok kamu. Ya udah Sabrina, aku terima kasih kamu tak kasih kenang-kenangan. Sarung cap mangga. Uang pembinaan. Uang pembinaan. Ini dari tadi belum ini. Uang pembinaan. Hi, orang kau duit. Ketua FKUB, uang pembinaan. Ibu-ibu ada enggak ibu-ibu? Uang pembinaan. Matur suwun Pak Kapolres, matur suwun Pak Bupati, Bapak-bapak. Uang pembinaan. Nggih, pas yang terakhir ini Bapak-bapak. Terima kasih. Nggih, matur suwun Ketua DPRD. Utang Pak Bupati. Ayo utang Pak Bupati. Ketua DPRD ora sanggup duit. Ini uang pembinaan. Sabrina ini buat kamu. Kamu terima kasih dulu sama aku. Oke, terima kasih Pak Anwar Zahid. Sama-sama Sabrina. Ini tak kasihkan kamu, terus aku dikasih berapa coba, berapa persen? Oke, ditung rian, ya, ditung. Oke, monggo ditung. Karena Sabrina ini orangnya adil, ini dapatnya berapa? Misalnya 500, 250 berarti. Tapi kan harusnya dibonusin lagi dari Pak Zahid. Ini sarung, tak kasih bonus. Oh sarung. Oke, bapaknya mungkin. Nah, ya nanti salam ke bapaknya ya. Salam ke bapaknya sama mamanya. Duitnya wangi pak? Bapak, bapak manggilnya. Kalau ibu, mama, ibu, bapak sama mae, titip Sabrina ya. Anak potensi kayak gini bener saya pesen. Kalau belum mati jangan dikubur dulu. Ini insya Allah akan mengharumkan Lamandau nanti. Udah pernah ikut kontes apa kayak apa? Hitung saya, gak usah cek. Mau ditanya udah pernah ikut kontes apa? Cek. Makanya aku dari awal itu udah tahu kalau ini penyanyi sebenarnya. Alhamdulillah. Iku banser ngitung duit kok suwe banget. Wakil banget. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ya kata gowo. Tak mau wakil. Gini, matur suwun. Top. Apa sih ngakil 5.000 nih? 2.000. Udah Sabrina, udah. Ya udah. Dapatnya berapa? Oke itu. Dapatnya berapa? Hitung dulu ya. Dari tadi yang kamu hitung apa? Baru disusun rapi. Kan kita kalau ngitung harus rapi biar jelas. Sabar, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Akhir ya Allah, motor semua. Jangan senang dulu ini dibagi buat hitung itu. Kamu biasanya sekali tampil dapat bayaran berapa? Kalau honor itu ya berapa disebutin? 400-500 mungkin. Sekarang cuma 2 lagu ya, hampir 2 juta. Kan? Udah nih. Ini tak kasih sarung. Sarungnya untuk bapak. Sarung, mangga. 18 tadi. 18. Tak sanggup hirup juta. Ya Allah, masya Allah, matur semua. Enggak, biar lengkap 2 juta. Aku dolim, aku yang lain ngasih uang pembinaan, masa aku enggak. Ini uang pembinasaan. Matur semua, Nek. Asah terus bakat kamu, sebenarnya keren. Ya boleh, lagu-lagu yang religi, terus tetap dijaga etikanya, tetap tutup auratnya, kamu tampil seperti ini jauh lebih cantik. Terima kasih. Ya, selama ini kalau tampil pakai jilbab kalau nyanyi. Iya, pakai jilbab. Meskipun dangdut tetap pakai jilbab. Mm-hmm. Pertahankan itu meskipun nanti kamu udah jadi orang besar. Meskipun misalnya nanti kamu terkenal. Insyaallah. Tetap pertahankan kayak gini. Jangan terpengaruh. Nanti kalau udah terkenal terus pakai you can see. Buatan. Enggak kan? Ya. Tetap kayak gini bagus. Ya. Terus aktif juga di sholawatan, banyak perbendaharaan, nasyid-nasyid, lagu-lagu sholawat. Keren suara kamu, keren. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sabrina, tepuk tangan. Matur suwun Sabrina. Matur suwun kangge Ustaz Anwar Zahid. Oleh semoga diparingi sehat, lancar segala urusan. Amin. Lancar job. Nek jobe wis lancar sampai 2026. Waduh, sudah tergambar nggih. Makanya aku lek ditungakno jobe akeh tapi sedih. Utang saya itu sampai 2026. Itu yang di Jawa. Dan gak lupa Sabrina doain buat seluruh masyarakat Lamandau, terutama keluarga besar Bapak Hendral Lesmana dan Wakil Bupati Pak Riko. Semoga menjadikan keluarga yang berbahagia selalu. Dan semoga di periode selanjutnya tetap Pak Hendra dan para jajarannya yang tetap menjadi pemimpin di Lamandau juara. Oke, sudah Pak. Matur suwun. Oke, sama-sama. Kamu tadi kok gini-gini itu apa maksudnya? Ya pengen ketemu, pengen naik sih. Oh pengen naik. Kan tadi itu kan bilangnya siapa yang mau uang ya ngacung. Berarti kamu naiknya itu pengen uang? Enggak. Gemeter juga saya naik di sini langsung. Enggak, aku nawarin sarung, enggak nawarin uang. Sarung berguna, uang juga berguna. Iya, matur suwun semuanya, nggih. Matur suwun tinggal satu itu. Iya. Panitia. Lah kok pakai itu? Peserta. Juara. Sini. Sini Sabrina, kamu duduk situ dulu. Nungguin itu. Nah, kalau perlu itu yang di tangan kamu masukkan ke kardus semua. Subhanallah. Matur suwun Sabrina, matur suwun. Top Sabrina. Potensi luar biasa namanya.